Pasti putih berkombinasi Tamera Ilati, bola voli dari Putra PGRI Kecamatan Bandar. Dan di sebelah kiri wasit yang memasukkan tim kuning berkombinasi merah putih, inilah tim bola voli dari Putra Desa Bandar. Beri aplaus yang meriah, selamat bertanding dan juga selamat menyaksikan. Baik, nampak peluit panjang sudah bunyikan dan akan kami siarkan secara langsung lewat siaran televisi CTV Pacitan di Grand Final pada sore hari ini, mempertemukan kedua tim dari Putra PGRI dan juga Desa Bandar. Membuka angka pertama Putra Desa Bandar lewat sentuhan passing sempurna dilakukan Putra Desa Bandar. Konsentrasi lewat Happy Setia, lakukan sudah Happy. Apa passing yang patah tinggi, cakupan penempatan dilakukan lewat serang Samuke. Angka pertama dibuka Putra PGRI Bandar. Servisnya tajam, lewat angket passing semuanya tinggi, cakupan dilakukan Faisal. Luar biasa tajamnya Faisal, pemain muda yang dimiliki Putra Desa Bandar. Lewat bawah 10 Faisal, angka membuka 2-1. Posisi serving tajam, passingnya 3 point sama serang 1-2 lewat Febri dan Viko Tami. Masih satu percobaan kali ini. Tiga satu di set yang pertama. Akurasi servis tajamnya Wahyu Agung. Servis tajam passing sebelah tinggi jangan lakukan. Dan Febri Maulana. Angka pertama Putra PGRI. Wasi serang Samuke, lakukan servis tajam passing suara Miko, tinggi bola lakukan Faisal kembali. Nampak melebar, lewat serangan tajamnya Faisal, angka pertama Putra PGRI Kecamatan Bandar 3-3. Wasi serangan servis lewat serang Samuke, lakukan sudah passing suara Miko, tinggi cakon Happy Miko. Viko Tommy lewat penempatan sempurna, angka berpindah Putra Desa Bandar. Lewat servisnya tajam Aji Maulana. Servisnya tajam Aji. Pengamatan sempurna dilakukan Putra PGRI, berhasil angka kembar 4-4 di set yang pertama. Wasi Febri servis tajam passing sempurna Wahyu Agung, lewat penempatan gerak timbu dan kali ini Viko Tommy. Angka bertambah Putra Desa Bandar. Konsentrasi penuh, lewat servisnya tajam Faisal, servis lakukan 1-2 percobaan dilakukan Putra PGRI, termentakan passing tinggi jangkauan kali ini Wahyu Agung dan Viko. Terkurung pagar apa dilakukan serang 3 point. Angka kembar kembali 5-5 di set yang pertama. Servis tajam passing serang Viko kali ini Miki. Angka pertama Putra PGRI 6-5. Lewat serangan tajamnya Miki, terkurung 2 pagar Putra PGRI. Angka dimiliki Putra PGRI, lewat serangan servisnya tajam tempi tinggi cakupan kali ini Viko. Viko Tommy 6-6, kembali angka dimiliki Putra Desa Bandar. Wah,
passing servingnya tajam. Viko passing seorang mantan tinggi jagoan kali ini. Satu percobaan dilakukan Angkis. Lewat bola cepat luar biasa dilakukan seorang Angkis. Membuka angka putra PGRI Kecamatan Bandar. Wasi Triponco, konsentrasi penuh Triponco. Nampak passing seorang dilakukan Viko dan Wahyu Agung. Angka kembali dimiliki putra Desa Bandar 7-7. Wasit seorang Miki lakukan sudah Miki nampak melebar lewat serangan servisnya Miki nampak angka berbagi putra PGRI. Wasit konsentrasi Ayo lakukan sudah servis tajamnya Ayo passing sempurna Wahyu Agung tinggi jangan Wahyu Agung sempurna kembali angka berpindah putra Desa Bandar lot pengun 8 Wahyu Agung. Konsentrasi penuh Happy Setia. Servisnya tajam Happy. Passing dilakukan Triponco. Membangun serangan kali ini buat Febri Maulana 9-8. Wasi Engkis lakukan sudah Engkis passing sempurna. Dan kali ini Aji Maulana Quicker dimiliki putra Desa Bandar angka pertama 9-9. Servis tajam Fat Wahyu Ago passing sempurna Fatar tinggi cakon lakukan dan masih mampu termentakan tinggi melakukan dan Wiko Tommy luar biasa 10-9. Wasi serang Agung servisnya tajam passing sempurna kali ini wasi termentakan dilakukan dan Viko Tommy terbaca kali ini kurang sempurna pengamatan putra Desa Bandar lewat serang Faisal angka kembali pertama 10-10 putra PGRI. Wasi serangan servis tajam passing seorang Viko Faisal melesat tinggi luar biasa dilakukan serang Faisal angka kembali bertambah 11-10. Wasi Aji Maulana servis tajam passingnya TB dan Triponco termentakan kali ini Wahyu Agung melebar angka bertambah 11-11. Lewat servisnya tajam Febri passing seorang tinggi jagoan kali ini Viko Viko 12-11. Faisal servisnya tajam Faisal passing seorang tinggi jagoan Triponco melebar lewat serangan tajam yang Triponco tergurung pagar yang dimiliki putra Desa Bandar angka pertama 13-11. Wasi Faisal kembali servisnya tajam pengamatan kurang sempurna dilakukan putra PGRI sekaligus tim ultimate official putra PGRI. Faisal servisnya tajam passing sempurna tinggi jagoan kali ini Wasi mampu terselamatkan nampak penyelamatan kurang sempurna lewat Aji Maulana berbagi angka putra PGRI Kecamatan Bandar 12-14. Servisnya tajam kembali Miki hot bola cepat tajam dilakukan serang Miki angka merubah putra Desa Bandar 15-12. Konsentrasi lewat serangan servis tajam passing seorang tinggi jagoan kali ini dan Triponco kesalahan dilakukan lewat putra PGRI Triponco berbuah angka putra Desa Bandar 16-12. Wasi Viko Tommy kali ini lewat floating servis tajamnya Viko Tommy angka merubah 17-12 di set yang pertama.
Buat serangan servis, tajam melakukan sudah passing semangat tinggi kembali dan Happy Setia. Pengamatan passing kurang sempurna dilakukan Putra Desa Bandar. Berbagi angka 13-17. Tri Ponco, buat serangan tajamnya Tri. Passing semangat tinggi jangkauan Wahyu Agung. Dan kali ini Miki. Miki Nurmawan, lapak seri yang tajam pasiknya kurang sempurna dilakukan serang fatal. 19-13. Serbinya tajam Miki, pasik sempurna fatal tinggi jangkauan dilakukan dan masih mau berselamat kelewat Ayub. Ayub kembali. Terkurung pagar rapat dimiliki Putra Desa Bandar 20-13. Tim out yang kedua diminta wisil Putra P. Wasit cerminnya tajam Miki, pasiknya patar tinggi cakon lakukan 3 meternya Febri. Sempurna tajamnya Febri angka dimiliki Putra Pegeri 14-21. Cerminnya tajam kali di Aji Maulana. Terkurung pagar rapat dimiliki Putra PGRI 15-21. Wasit serbi tajam dan Wahyu Agung membuka angka kembali Putra Desa Bandar 22-15. Serbinya tajam passing semangat tinggi jangkauan kali ini Febri Maulana membuka angka sekaligus membongkar bangsa makar dimiliki Putra Desa Bandar 16-22. Servis lakukan sudah tinggi jangkauan lakukan dan Wahyu Agung. Servisnya tajam 1-2 percobaan dilakukan lewat Faisal kembali. Molebar lewat serangan tajam yang open smack yang Faisal 18-24. Servis tajam pasirnya Wahyu Agung tinggi jangkauan lakukan dan Viko Tami. Terkurung pagar rapat dimiliki Putra PGRI 19-24. Serbinya tajam sambung passing semangat tinggi jangkauan Faisal 1-2 percobaan dilakukan dan triple kembali Febri passing sempurna pas 1-2 percobaan dan Viko 20-24. Servis tajam dan 1-2 percobaan masih mampu termentakan Viko terbaca passing semangat tinggi passing Wahyu Agung kali ini Viko Tommy termentakan kembali dan Viko Tommy mengakhiri pertandingan di set yang pertama.